Assalamualaikum, selamat datang, selamat datang. So hari ni saya nak servis servis KTM Duke 790. Dia dah lagi 400 kilo je. Ini dia 790, nak servis. So kita nak tengok minyak dia pakai apa. Jom kita tengok minyak dia. So berapa kos, kos nak servis? Servis apa? Pakai Motorex. Saya dengan Barok dia. Merah. So kita nak tengok berapa kat bawah. Ni hao. Ni hao. Ni hao, 780. So, tukar minyak. Cik nanti dah bawa. Cik nanti, macam nak bawa dulu. So ni Mr. Jeffrey lah, korang-korang masih tengok lah. Nanti ada member Lumpur. So, saya nak cerita ni, berapa kos nak servis untuk 790. So minyak apa dia pakai, jom kita tengok. Apa banyak busy mah. So kita pakai dia pakai minyak ni. 10W50 full sintetik. Harga dia 105 satu botol. Kalau motor saya pakai ni. 15W50 fully juga top speed. Harga RM75 kalau ni motor saya lah. Tapi korang pun boleh pakai minyak ni. Tapi ni kalau 200 sampai 39 lah ini. 15W50. Yang ni semi. Yang ni semi harga RM55. Yang ni top speed fully harga RM75. So tapi untuk 79 kita pakai ni. Ini memang kena pakai ni. Dia tak boleh pakai dah ni. Semua tak boleh. Tak, apa saja dia ni? Ni fully, ni semi. Hah? Ni fully. Oh ni fully ya? Ni fully. Oh ni semi? Ni semi. Oh kau boleh buat. Dia punya nombor sama. Tapi ni fully. Kalau tengok dekat website Motorex, dia memang tulis ni fully sintetik. Harga pun lain. 55, 75. Sintetik. Sintetik apa? Ini blend. Sintetik blend. Nah, tapi dekat Motorex punya apa? Website dia memang stated yang ni adalah fully sintetik. Ah memang sedap lah. Ada tengah-tengah. Ni masih pakai ni. So yang ni untuk apa? 69. Untuk nak sisi besar 69 semua pakai ni lah. Jom kita buat keluar. Sebab ada orang pun tengah busy mah kita jom. So dia pakai berapa banyak? Dia pakai 3 botol meh jap. Jadi kita keluar. So untuk 69, cerita 69 ni dia 79. Dia 2.8 liter. So kena beli 3 botol lah, 3 botol. Satu botol harga RM105. Lepas tu 3 botol, so RM315. Oil filter dia pakai satu je tapi panjang kedabak. Dia panjang macam ni. Dia panjang macam ni. Oil filter ni RM80. So total semua dalam RM480 campur dengan RM315. RM400 lah lebih kurang. Lebih kurang RM400 untuk apa ni, untuk servis biasa. 3 botol minyak ni ada baki lagi 0.2 liter, 1 oil filter. So dia sama macam yang ni, Adventure 12.90 Super Adventure pun dia sama juga, pakai 3 liter juga. Minyak pun minyak yang sama, 10W50 full sintetik, harga RM105 sebotol. Dia pun sama juga pakai 3 botol. Ni dia punya first service. So lebih kurang lah kalau beli pakai apa ni, Super Adventure 790, sama je cost service dia. Tapi yang berbeza dia, macam motor saya paling tinggi untuk service 5,000 km kan. Kalau 790 dia macam kereta 10,000. So interval dia 10,000. So kita belanjakan lebih kurang RM400 untuk 10,000 km. Tapi kalau saya tak sampai 10 lah, mungkin dalam 7,000-8,000 ke. Tengok cara riding masa tu kan. Dan saya tukar lah minyak hitam. Tapi maksimum boleh pergi 10,000 lah. Tu 79. Rasa ni pun sama lah. Yang ni berapa ribu lah? 10,000 juga kan? 10 juga kan? Yang ni pun 10,000 macam kereta, sama lah. Kalau 200 sampai 39, 5,000 je. So motor yang besar-besar ni dia 10,000 km. So kejap kita pergi tukar minyak hitam lah. Kena. Ni. Salah. Ini. Dah kita tukar ni. Dah servis. Kita tengok. Kita tengok. Dah ada yang bawa laju. Kita tengok. Ni dah berapa ni mileage dia? Kilometer 6,000. Tu trip 1. Kejap. General info odometer. Motor ni baru 600. Memang 634 km. Baru first service semuanya. Yalah, baru first service.
630 5 km motor ni baru. Okey. So yang punya anak sini. Eh. Oh. Cek lu dalam. Mat. Oh, jap. Masih ba. Eh, masih. Apa? Ah, so motor tu macam itulah. Motor tu macam tu rupa dia. So sekarang saya nak tengok sambil-sambil lah kan. Bos Jeffrey kata crash bar saya dah ada. Bos Jeffrey kata dah sampai dah crash bar. Oh, ni lain-lain. Dulu tak ada lubang. Pasti tak ada lubang. Ya. Yeah. Ni dah check kan? So, ni crash bar yang power-part lah. Itu saya order. Yang lain punya. Ha? Lain kan? Ni dah... Packing tak tahu lah. Saya juga tahu. Saya tengok yang tu. Sebab... Bos Jeffrey dah check dah semua. So, tengok cara check tu. Oh, macam pegang jam mahal. Dia bintik-bintik kat belakang kan? Bintik-bintik. Itu tak lah. Dia belakang atau depan dah tu. Depan cantik kan? Haa. Ada apa? Belakang tu tak apa. Itu dia je. Yalah. Tak apa. Dan satu lagi. Ni kita kena check lah, so sebab barang mahal kan. Yalah. So okey lah macam ni. Yang ni power-part dengan. Nanti kita pasang, hari ni tak boleh. Hari ni saya bawa 79, so memang tak ada pasang. Ke petang kan datang balik. Boleh ada ni? Boleh je, esok kan dah nak pergi. Nanti dekat Melaka duk fikir air. Terus pun dah sampai. Dia fikir nak balik. So ni crash bar, so nanti kita saya pasang hari apa? Hari tengok hari Khamis ke Jumaat. Kalau paling cepat tak sabar petang ni lah. Ha, ni dia punya barang-barang semua. Ha, kan. Saya mendapati bahawa ada paku dekat tayar belakang. Tengok ni ah. Besar gila. Ini apa? Sepanah hidup ni kat tayar. Mana tempat dia tadi? Oh ni ha. So, oh yang ni keluar. Macam exhaust. Dengar tak? So kita tampal ni nasib baik. Nasib baik. Actually tadi kat rumah dah tak ada angin dah. Abang Rok datang bawa pump. Ha, sebab Abang Rok datang bawa pump. So ini apa nak buat ni? Ini masyuk. So kita tukar minyak dengan oil filter lah tu je. Oh tapi tadi silap. Oil filter tu bukan RM80. Harga dia RM95 oil filter untuk 790. RM95 so jadi RM410-420 lebih kurang tu lah untuk dia punya service interval dalam mileage 10,000 km maksima 10,000 tapi tak advisable lah 9,000 maksimum lah kot. Yang ni dah 1,000 ke? Yang ni tak sampai 1,000 lagi motor ni. Motor ni boleh 1,000 lagi 600 lebih. So dia lah 600 lebih ada lagi 400 lebih lah. Maksudnya motor ni belum first service lagi. Saya yang first service kan motor ni. Tempatnya sama juga kat situ juga. Dia punya filter kecil. Ada dua filter kan? Ada satu lagi kan dalam tu? Yang tu filter sebelah tu kan? Yang tu dia punya apa? Strainer. Oil strainer nama dia. Oh ya itu dia bang. Yalah dia ada dua. Satu strainer besar. Satu strainer kecil. Sana tu dia punya oil filter. Ngam. Kalau kita punya 39 ataupun 200 lah. Dia satu sini satu bawah sana. Strainer bawah macam ni. Ada dua strainer juga sama. Cuma ni strainer dia bapak. So di kanan tu oil filter dia panjang. So biar dia buat kerja dia. Macam tu lah servis dia. Dia RM400 lah. Lebih kurang RM420 untuk semua sekali lah. Minor apa ni servis biasa. Interval RM10,000. Ayah saya bocor kan. Yang tadi saya tunjuk tu. Saya bocor skru besar tu. Tapi lubang dia besar sangat. Terlalu besar lubangnya. Jadi dinasihatkan tampal dalam lah, tampal kat dalam. So saya dekat bengkel yang sebelah dekat KTM Premium Kuala Lumpur untuk pasang dalam. Sini memang motor-motor besar lah tak hantar sini lah untuk apa tayar apa semua. Kau tengok kan banyak motor-motor besar sini. Dekat sebelah KTM Premium je. So dia dah buka. Ni dah buka dah. So abang tu tengah buat tampal dalam sana tu lah. Lagi abang tu tampal lah. Dia letak apa, dia kena guli-guli sikit. Dia tampal. Katanya lagi selamat tampal kat dalam lah. Sebab motor besar kan, kalau motor kecil boleh tutup je. Kalau motor, saya pun nak jalan jauh.
untuk dia elokkan badan lama. So ni proses dia tambah dalam ni. So biar dia ni kejap. Ngam. Barang salah. Biasa ada. Biasa, biasa dah main motor ni macam tu lah. Kan, daripada dia bocor lagi di tengah highway nanti, baik saya tambah dekat dalam. Ha. So, okey lah. Ngam. Okey dah selesai. Motor dah siap servis. Tayar dah tambah dalam. So, besok saya boleh ride lah. Selamat sikit rasa kan. Enjin dah baru, tayar pun dah ngam. Ngam, itulah kos dia dah, untuk sara 790 ni dalam 400 lah sekali servis. Tak termasuk tambah dalam. Tambah dalam tadi RM30. Okey, itu dia. Jumpa lagi dalam video kata. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.